Selamat sore sahabat Jajanan Rakyat. Ketemu lagi di video saya di channel YouTube Aris RIL. Udah beberapa hari ya saya vakum nih. Saya sore ini berada di Jalan HKSN ya. Nah, ini Jalan HKSN sahabat Jajanan Rakyat. Sore hari ini ya cuaca cukup cerah ya. Ini saya jalan-jalan kalian cari-cari untuk makanan ya. Nah, ini saya melihat ada yang jualan tahu bakso ya. Di sini saya lihat namanya mie bos ya, mie rebus ya. Nah, jadi mie bos, mie rebus. Saya penasaran nih ya, yang dijual nih apa saja gitu ya. Nah, ini banyak sih yang saya lihat berbagai macam yang dijual di sini ya. Ada gorengan ya, sebagaimana yang kita lihat nih di tempat ini ya, sahabat Jalan Rakyat ya. Nah, kita lihat-lihat nih, ada berbagai macam ini ya yang dijual di sini. Kayaknya sih lebih banyak ke mie instan. Nah, ini sahabat Jalan Rakyat. Di sini juga ada dijual tahu bakso. Kita mendekat dulu ya, ini ada yang jaga di ini ya. Halo, selamat sore mas. Selamat sore mas. Apa kabarnya? Baik ya, sehat ya. Perkenalkan mas, saya dengan Aris dari sahabat Jalan Rakyat ya. Saya mau membeli, ini saya lihat banyak sekali nih mie instan yang ada di pajang di sini ya. Ini yang dijual apa aja ya? Tahu bakso, cireng, timurnya ada. Jadi ini banyak sekali yang dijual sebenarnya sahabat Jalan Rakyat ya. Di sini ada ini juga ya. Nah, ini kita buka dulu. Ada cireng ya. Nah, cireng bumbu rujak, ada tahu bakso, ada cimol, serta ada tahu bakso sambal taichan. Nah, di sini juga banyak sekali dijual mie instan ini ya, dengan berbagai macam rasa. Ada mie kuah, ada mie goreng ya. Nah, biar lebih jelasnya saya memesan dan sambil bertanya-tanya ya. Mas, ini bukanya mulai jam berapa ya? Buka dari jam 3 sore. Jam 3 sore sampai jam 11 ke atas. Oh, sampai jam 11 ke atas ya. Iya. Setiap hari ya bukanya? Iya, setiap hari. Setiap hari ya, jadi nggak ada libur ya? Iya. Yang rame ini jam berapa nih? Yang rame biasanya sekitar jam setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib rame ya? Iya. Banyak yang datang sini. Ini kayaknya kalau mie instan ini berbagai kalangan nih. Baik anak muda maupun orang dewasa, orang tua juga ya. Nah, di sini kan saya lihat memilih sendiri ya sepertinya ya? Iya. Memilih sendiri. Nah, ini gimana caranya nih saya bisa memesan, memilih sampai nanti proses perebusannya sampai selesai. Jadi dari sini ya. Oh, saya mau pesan apa gitu ya. Saya nih mau pesan soto Banjar mie kuah ya. Nah, ini. Oh, jadi nih sahabat Jalan Rakyat, saya memesan mie instan ya, rasa soto Banjar nih. Nah, ini udah dikasih. Oh, jadi di sini toppingnya kita milih sendiri ya? Iya, pilih sendiri. Nah, ini toppingnya kita pilih sendiri. Di sini ada beberapa macam topping mas ya. Ada keju, ada ini ya nih keju nih ya sahabat Jalan Rakyat. Ini ada sosis, ada kerupuk, terus ada nugget, ada telur, ada nasi, terus ada bakso. Jadi salah satu dipilih ya. Iya. Di sini juga sudah ditentukan harganya ya. Iya, Oke, saya. Nah, tingkat pedasnya ada juga. Oh, tingkat pedasnya. Nah, ini sahabat Jalan Rakyat ya. Ini ada sayur. Kalau sayur nih free ya. Ini sayur free. Nah, ini ada hot level 1. Ini tambah Rp1.000. Iya. Ini hot level 3. Oh, banyak ya. Ada hot level 2. Saya sebenarnya tidak suka terlalu pedas ya. Nah, ini saya ambil sayur aja deh. Nah, ini sayur. Terus di sini tambahannya adalah
Nugget. Nah, ini bisa dijelaskan, Mas? Ini kalau nugget artinya ada tambahan bayarnya Rp3.000 ya? Iya, bayarnya Rp3.000. Rp3.000 berarti udah termasuk dengan harga mie instan rasa soto Banjar. Nah, terus ini ada sayur ya, tambahannya free ya. Oke. Nah, ini pesanan saya. Nah, ini kan kalau saya baca ada ini, Mas. Ada tahu bakso, ada bumbu rujak, semua tersedia ya? Iya, ada. Berarti itu bisa digabung dengan pesanan saya ini ya? Atau terpisah? Terpisah, ya. Terpisah ya? Iya. Oh, jadi kalau saya pesan ini, nanti saya mau pesan lagi tahu bakso, itu terpisah ya menunya ya? Iya. Kalau segitu berapa harganya, Mas? Rp8.000 ya. Nah, itu yang saya pesan tadi, sahabat Jalan Rakyat, harganya Rp8.000. Nah, terus yang saya pesan lagi, kalau tahu bakso berapa harganya? Kita ada dua. Ada dua macam, yang kecilnya isi 7, 10.000, yang besarnya isi 11, 15.000. Oh, 15.000 ya. Sama mungkin ya, kayak bumbu ini kayak cireng bumbu rujak juga harga segitu ya? Sama. Sama ya. 10.000 ya. Oke, saya pesan yang tahu bakso. Nah, di sini saya lihat ada beberapa berbagai macam menu minuman nih, sahabat dan rakyat. Nah, untuk minumannya di sini ada es teh, ada teh panas, jahe, es susu. Nah, serta berbagai macam minuman yang sangat menarik sekali. Ini harganya bervariasi juga ya. Ada yang harga Rp3.000 sampai Rp5.000. Nah, terus yang Mie Bos tadi, ini daftar harganya ada di sini, sahabat Jalan Rakyat. Ini yang kalau kita mie instannya ditambah dengan sayur atau kerupuk, ini harganya free. Nah, ini kalau ditambah dengan telur, kornet, ya, bakso, sosis, atau ditambah dengan level kepedasannya juga ada berbagai macam harga di sini ya. Nah, ini sahabat Jalan Rakyat, ini lagi dibuatkan ya. Ada cabang lain, Mas, di sini selain di sini? Ada di Jalan Pramuka. Jalan Pramuka. Sama Japri Jam-Jam Indomaret. Japri Jam-Jam Indomaret, dekat di Indomaretnya ya, iya, di depan ya. Di depan Indomaret, sama di Kurma Sakti di depan Indomaret juga. Oh, jadi ada tiga ya. Iya. Kalau di sini sudah berapa lama nih bukanya? Dari Desember ya, jadi dari Desember tadi sahabat Jalan Rakyat baru menginjak bulan ke-3 nih ya, bukanya. Ya, nggak apa-apa, Mas, silakan untuk di ini dibuatkan. Nah, kalau di dalam ini apa isinya ya nih? Oh, ada tahu bakso tadi ya. Oke. Oke, ini sambil dibuatkan ya pesanan saya. Ini tempatnya sangat menarik sekali nih, sahabat Jalan Rakyat ya. Ini dia punya tempat yang sangat luas juga. Jadi kita bisa duduk santai di sini ya. Nah, duduk santai. Apalagi nih kalau posisinya nanti di malam hari ya. Ini sahabat Jalan Rakyat, banyak juga nih kursi dan meja buat kita nyantap makanan ini ya. Nah, ini kita tunggu ya makanannya. Jalan Rakyat, ini pesanan saya sudah ada ya, sudah disediakan di meja. Jadi ini perlu saya informasikan bahwa Mie Bos Mie Rebus ini lokasinya berada di Jalan HKSN, Kecamatan Banjarmasin Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini sangat menarik sekali nih. Saya penasaran nih ya. Kebetulan juga lagi lapar nih. Nah, ini saya makan untuk mencoba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mie rebus mie instan tadi ya, rasa soto Banjar. Jadi toppingnya adalah di sini sosis ya, sama sayur nih. Sayurnya, sahabat Jalan Rakyat. Bismillahirrahmanirrahim.
Wah mantap nih. Ya. Ini ditambah dengan sosis ya. Pas selera ininya, mantap nih rasanya. Nah, di sini juga ada ini tahu bakso. Tahu bakso nih sahabat jalan rakyat ya. Tahu baksonya ini ada rasa pedasnya juga nih. Mantap nih. Ini recommended nih bagi warga yang berada di jalan AKSN ya. Bisa mampir ke Mie Bos Mie Rebus ini ya, dengan berbagai macam rasa ya, mie goreng maupun mie rebusnya ini. Ya, mantap nih. Ya, saya sambil makan ya. Oke sahabat jajanan rakyat ya, ini saya rekomendasi sekali ya untuk tempat dan rasa yang ada menu disediakan di sini ya. Jadi bisa mampir nanti ke Mie Bos Warmindo ya, yang berlokasi di Jalan HKSN, Kecamatan Banjarmasin Utara, Provinsi Kalimantan Selatan ya. Oke sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share and comment di channel YouTube Aris RYL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.